Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di dua kecamatan yakni di Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran dan Desa Karanganyar, Kecamatan Gedong Tataan, berjalan aman dan kondusif dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Hal tersebut disampaikan Sarwo Edi, Kepala Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran di lokasi vaksinasi Balai Desa setempat Senin, tanggal 8 November tahun 2021, mengatakan bahwa masyarakat sangat antusias dengan adanya vaksin yang digelar di Balai Desa. Alhamdulillah desa kami sudah mencapai 50% warga yang sudah divaksin, dan target hari ini bisa mencapai 75%, dan untuk hari ini tim vaksinasi dari Kesehatan Negeri Katon menyiapkan sebanyak 1.000 dosis. Saya menghimbau masyarakat Desa Kalirejo, mari dukung program pemerintah pusat dalam rangka memutus mata rantai pandemi COVID-19, dengan ikut vaksin. Di tempat terpisah Wasiman, Kepala Desa Karanganyar, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran juga menyampaikan bahwa dirinya beserta aparatur desa setempat tidak henti-hentinya untuk menyampaikan tentang pentingnya vaksin. Alhamdulillah masyarakat sudah mulai memahami tentang pentingnya ikut vaksin, makanya setiap ada jadwal vaksin, selalu ramai, untuk diketahui bahwa dosis vaksin di Desa Kalirejo sebanyak 1.000 dosis, dan untuk Desa Karanganyar sebanyak 250 dosis, yang kesemuanya jenis vaksin AstraZeneca. Dosis yang diberikan daripada Dinas Kesehatan untuk Desa Kalirejo 1.000 dosis. Itu nanti antusias daripada warga, jelas kita sudah woro-woro dari aparatur, kepala dusun, RT, dan keseluruhan jajaran. Alhamdulillah juga kemarin di hari Rabu, kemarin kita lakukan di Puskesmas sudah 150. Terus tambah lagi di hari Kamis, di Desa Kalirejo juga, di Balai Desa, kota yang ada dari Polres 250, ternyata malah kuotanya lebih, jadi 263. Habis di hari Senin, kita melaksanakan vaksin yang sama. Alhamdulillah, sifatnya saya sebagai kepala desa, pemerintah Desa Kalirejo sangat mendukung sebenarnya program dari pemerintah. Yang seyogianya nanti vaksin itu untuk menjaga imun kita supaya tidak menurun. Kesehatan. Ya kalau harapan saya sih kalau bisa tetap di jalan biasa yang merasa dengan tujuan vaksin seperti sekarang ini. Ini seperti apa Pak? Statement Bapak? Belum semua. Kita sudah mendekati 70%. Suryanto Palapa TV mengabarkan.